Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi avatar. Siapkan fotonya, lalu ubah warna menjadi biru seperti ini. Buatlah layar baru dengan blending add. Pakailah brush watercolor untuk memutihkan bagian mata dan gigi seperti ini. Buat layar baru lagi dengan blending overlay dan pilih warna kuning. Usap ke bagian bola matanya seperti ini. Buat layar baru lagi dengan blending add, lalu usapkan ke bagian bola mata lagi. Setelah itu buat layer baru dengan blending overlay. Lalu pilih warna biru di kulit dan bentuk garis-garis di wajahnya seperti ini. Duplikat layer tersebut, lalu flip horizontal. Merge kedua layer tersebut, lalu edit cahayanya seperti ini. Dan rapihkan garis-garis tersebut dengan penghapus halus. Setelah itu buatlah titik-titik kecil di wajahnya seperti ini.
Buatlah layar baru dan gambarlah kuping runcing seperti ini. Duplikat layar kuping tersebut lalu flip horizontal. Sekarang tambah layer baru dan buat gradasi hitam agar suasana semakin gelap. Terakhir buatlah tulisan sesuai keinginan kalian. Thank you.
Inilah hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, bila ada kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian menyukai video ini.